musannif rahimahullah ta'ala. Wa qala Abdurrahman ibn Qasim, berkata oleh Abdurrahman bin Qasim, khadimtul imama malikan radiyallahu anhu 20 sanatan, fakana minha sanatani fil ilmi wa 18 sanatan fi ta'alumil adabi, faya laytani ja'altul muddata kullaha adaban. Telah berkata oleh Abdurrahman bin Qasim, aku telah berkhidmat kepada Imam Malik radhiyallahu anhu selama 20 tahun, 20 sanatan. Jadi khidmat ngelayanin guru aja. Kata Abdurrahman bin Qasim, ngelayanin guru selama 20 tahun. Fakana minha sanatani fil ilmi wa 18 sanatan fi ta'alumil adabi, maka ada daripadanya ya 2 tahun pada ilmu, belajarnya 2 tahun aja, dan 18 tahun wa 18 sanatan 18 fi ta'alumil adabi, pada belajar adab, ngaji 20 tahun ya 2 tahun ilmu, 18 tahun belajar adab. Masyaallah. Artinya apa nih? Adab penting. Beliau khidmat selama 20 tahun ngaji. Ya. Yang penting ilmu tuh berkah, berkah. Fa ya laitani ja'altul muddata kullaha adaban. Wahai, semoga aku jadikan masa seluruhnya adab. Masya Allah. Jadi beliau pengen jadikan masanya semuanya adab, adab, adab. Nah, biar adab, bagaimana kita bersopan santun kepada orang tua, kepada guru, kepada sahabat, kepada tamu datang, bahwa ada tamu kemarin datang, bagaimana sikap kita kira-kira? Pilih A, cuek aja, B, ya, bengong aja, C, kita paranin, kita salam, cium tangannya, ya. Mana yang benar kira-kira? Iya, begitu, jangan orang lewat diam aja. Namanya adab, jaga adab kita, walaupun bukan guru kita. Saya marah itu kalau begitu, kamu ya hormatnya mau guru doang, sama orang kagak hormat, saya marah ya. Hormat semua, sama orang kita hormat, sama ulama kita hormat, semua hormat, apalagi sama guru. Guru, begitu kita punya ilmu, jangan pulang pesantren tantang teng-teng. Waduh, terdepan ada kulit pisang, jatuh ente. Jadi ketawaduan, kalau tawadu ntar naik, emang masanya lama, tapi ntar sekali naik, ya Allah, kayak orang mancing telak masuk. Nggak lepas-lepas nih ya. Begitu. Waduh, rendah. Ya Allah. Begitu. Ya. Cara berjalan bagaimana yang tawadu. Tapi jangan aku tawadu, saya mah tawadu aja dah. Sombong banget ente. Ngaku tawadu, sombong. Jalan yang baik bagaimana, duduk yang baik bagaimana, ya, bersikap yang baik bagaimana, gitu. Bertetamu yang baik bagaimana, menyambut tamu yang baik bagaimana, adab. Enggak pakai kita bilangin saya tawadu, orang bisa nilai, masya Allah, tawadu banget orangnya, luar biasa banget, masya Allah, padahal pinter banget, tapi tawadu sekali, ya Allah, saya jadi malu, subhanallah.
itu lantaran ada nur di hatinya. Tadi al-ihtida. Qala Sa'id bin al-Musayyib, boleh Musayyab, boleh guru saya baca dua itu. Ya, silakan saja. Rahimahullah. Man lam ya'rif ma lillahi ta'ala 'alaihi fi nafsi wa lam yata'adda bi amri wa na'i kana min al-adabi fi 'uzlatin. Kata, berkata oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah atau Musayyib, siapa yang tidak kenal apa yang hak bagi Allah Ta'ala, wajib kepadanya, fi nafsi, pada dirinya, walam yata'adab bi amri wa nahi, dan dia tidak beradab dengan perintah dan larangan Allah, kana minal adabi fi uzlatin, adalah ia daripada adab jauh. Uzlah, berpisah, jauh. Jauh, enggak kenal apa yang hak Allah kepada dirinya. Hak Allah kepada kita apa? Kita sembah, ibadah. Jadi setiap waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan hanya sembahyang, puasa, zikir, bukan. Kamu kerja ke kantor, empanin anak bini, termasuk ibadah. Tapi benar, niatnya benar, perbuatannya benar, emang pergi ke kantor, enggak kemana-mana. Iya. Ini pergi ke kantor ngayap. Ah, itu mah dosa kalau begitu, ya. Pergi ke kantor, benar-benar pergi ke kantor. Kayak kamu sama, pergi ngaji, dari rumah kemari pergi ngaji. Lurus niatnya, jangan kemana-mana. Maka yang sering suka terjadi kecelakaan yang mana? Yang negong, disuruh pergi ke Tenabang, mampir dulu ke sono. Iya. Mampirnya kecelakaan, gubrak. Nah. Iya. Mau jatuh, ngurut, pergi ngurut ya, ngucuk-ucuk-ucuk-ucuk, mau ngurut. Di tengah pengin ngurut, mampir dulu ke sono-sono. Terjadi kecelakaan, gubrak. Nah. Jadi kecelakaannya yang mana? Itu yang negong-negong. Jadi jangan negong, lurus. Maksudnya lurus bukan jalan lurus, bukan begitu. Bener. Jalannya bener. Kamu ngaji, niatnya ngaji. Jangan yang lain-lain, jangan negong-negong. Lihat kiri kanan. Kagak ada yang lihat. Tercelaka tuh. Sekali, dua kali kagak ngapa-ngapa, ketiga kali jatuh. Gagal. Aturan Allah pengen siapin maqaman mahmuda, maqam, kedudukan yang terpuji, jadi kagak jadi. Bisa enggak begitu? Kamu pengen jadi seseorang, kamu pengen berikan seseorang, lalu dia mangkir. Bisa jadi enggak kamu enggak jadi kasih dia? Hah? Bisa, ya. Karena dia berkhianat, jadi enggak kita kasih? Enggak. Bisa jadi begitu. Aturan pengen ngasih, jadi kagak dikasih. Jadi jangan sampai begitu. Maka luruskan kita punya niat. Kita niat kita ngaji, jangan kemana-mana, ngaji. Gua kemarin mau ngaji, ngaji. Mau diajak main sama teman kita, maaf ya. Ente biar bener dong, ngajak ana. Gua begitu. Ana, ya kita teman lah, baik lah kita teman. Tapi kalau ngajak begini-begini ya mohon maaf ya. Masya Allah. Begitu. Kalau kita pengen, ya berhasil. Ya. Wa qala Kulsum Al-Ghassani, berkata Kulsum Al-Ghassani, adabani, ada dua adab, adabu qaulin wa adabu fi'lin, adab berkata, adab berbuat. Wa man rafiqa li nafsi fi adabi ya bi qauli adima sawaba sawabal amali, maka siapa yang beramah tamah kepada nafsunya, pada adabnya dengan perkataannya, maka dia tidak mendapati pahala amal. Ya.
Wa man taqarraba ila Allah Ta'ala bi adami fi'lihi manahahu mahabbatal qulubi. Siapa yang bertakarrub kepada Allah Ta'ala dengan ada perbuatan yang Allah berikan dia cinta hati. Ya, hatinya penuh dengan cinta. Wa sarafa anhu al-uyuba, Allah Ta'ala palingkan darinya akan segala kaiban. Wa ja'alahu syarikan fi sawabil muta'allimina, dan Allah jadikan untuknya teman syarikat ya di dalam pahala ya orang-orang ya mencari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini aja dulu ya. Ya, udah sore.